adik-adik. Pada topik ke-6 ini, kita akan membahas latihan soal mengenai food. Adik-adik masih ingat kan apa itu food? Food dalam bahasa Indonesia berarti makanan. Oke, langsung aja ya kita ke latihan soalnya. Soal yang pertama terdapat gambar dengan pertanyaan, what food is this? A. Lettuce. B. Honey. C. Donut. D. Bread. Menurut adik-adik, jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut apa ya? Jawaban yang tepat untuk mewakili gambar di atas adalah C. Donut. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, terdapat gambar dengan pertanyaan, how to spell this food name? A. A-L-M-U-N-T. B. E-L-M-O-N-T. C. A-L-M-O-N-T. D. A-L-M-O-N-D. Menurut adik-adik, jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut apa ya? Jawaban yang tepat untuk pertanyaan how to spell this food name adalah D. Almond. Almond dalam bahasa Indonesia berarti almond atau kacang almond. Pertanyaan selanjutnya adalah, terdapat gambar dengan pertanyaan, what food is this? A. Egg. B. Grape. C. Donut. D. Ketchup. Menurut adik-adik, jawaban yang tepat untuk soal dan mewakili gambar tersebut apa ya kira-kira? Jawaban yang tepat adalah B. Grape. Grape dalam bahasa Indonesia berarti anggur. Untuk pertanyaan selanjutnya, terdapat gambar dengan pertanyaan how to spell this food name? A. K. E. D. C. H. A. P. B. K. E. D. C. U. P. H. C. K. E. D. C. H. U. P. D. K. E. C. H. T. A. P. Menurut adik-adik, jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut apa ya? Jawaban yang tepat adalah C, yaitu dengan spelling K E T C H U P atau ketchup. Ketchup dalam bahasa Indonesia berarti saus tomat. Pertanyaan selanjutnya terdapat gambar-gambar. Lalu dengan pertanyaan which one is the lettuce? Apakah jawabannya adalah A, B, C, or D? Jawaban yang tepat adalah, ya benar banget, jawaban yang tepat adalah B. Dari pertanyaan which one is the lettuce? Yang manakah selada? Selada ditunjukkan oleh gambar B. Hai adik-adik, pada topik ke-7 ini kita akan belajar mengenai fruits atau dalam bahasa Indonesia ialah buah-buahan. Sekarang adik-adik coba latihan soal ya sama kakak. Adik-adik jangan takut salah ya. Let's go! Number 1, bahasa Inggris dari gambar di samping adalah A. Watermelon. B. Strawberry. C. Mango. Di avocado, di banana. Kira-kira jawaban yang tepat apa ya adik-adik? Jawaban yang tepat ialah C. Mango.
Mango dalam bahasa Indonesia ialah mangga. Number 2, bahasa Indonesia dari kata cherry adalah A. Pear, B. Strawberry, C. Anggur, D. Semangka, E. Cherry. Kira-kira jawaban yang tepat apa ya, adik-adik? Jawaban yang tepat ialah E. Cherry. Number 3, bahasa Inggris dari kata lemon adalah A. Watermelon, B. Lemon, C. Apple, D. Melon, E. Grape. Kira-kira jawaban yang tepat apa ya, adik-adik? Jawaban yang tepat ialah E. Lemon. Number 4, gambar berikut ini yang mempresentasikan kata watermelon dalam bahasa Inggris adalah. Kira-kira jawaban yang tepat apa ya, adik-adik? Jawaban yang tepat ialah E. Watermelon dalam bahasa Indonesia adalah semangka. Number 5, bahasa Indonesia dari kata apple adalah A. Alpukat, B. Mangga, C. Apple, D. Pear, E. Belimbing. Kira-kira jawaban yang tepat apa ya, adik-adik? Jawaban yang tepat adalah C. Apple. Hai adik-adik, pada topik ke-8 ini kita akan belajar mengenai my body. My body dalam bahasa Indonesia adalah tubuh saya. Sekarang kita coba latihan soal yuk adik-adik. Adik-adik semua jangan takut salah ya. Let's go. Number 1, bahasa Inggris dari gambar di samping adalah A. Nose, B. Hair, C. Ears, D. Hands, E. Foot. Kira-kira jawaban yang tepat apa ya, adik-adik, untuk gambar di samping? Jawaban yang tepat adalah E. Mouth. Number 2, bahasa Indonesia dari kata hair adalah A. Tangan, B. Telinga, C. Gigi, B. Rambut, E. Badan. Kira-kira jawaban yang tepat apa ya, adik-adik? Jawaban yang tepat adalah D. Rambut. Number 3, bahasa Inggris dari kata tangan adalah A. Hand, B. Body, C. Face, E. Eyes, E. Tooth. Kira-kira jawaban yang tepat apa ya, adik-adik? Jawaban yang tepat adalah A. Hand. Number 4, gambar berikut ini yang merepresentasikan kata face dalam bahasa Inggris adalah. Kira-kira jawaban yang tepat apa nih, adik-adik? Kakak hitung deh 1-5. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Jawaban yang tepat adalah B. Number 5, bentuk jamak dari kata ear adalah A. Ears, B. Feet, D. Hair, C. Ear, E. Ears. Kira-kira jawaban yang tepat apa ya, adik-adik? Jawaban yang tepat adalah E. Ears. Wah, adik-adik semua hebat ya.
Halo adik-adik, pada topik ke-9 ini kita akan belajar mengenai my family. My family dalam bahasa Indonesia adalah keluarga saya. Sekarang adik-adik, coba latihan soal yuk sama kakak. Adik-adik jangan takut salah ya. Let's go. Number 1, how many family member in this picture? A, 3 atau 3? B, 4 atau 4? C, 5 atau 5? Kira-kira jawaban yang tepat apa ya adik-adik? Jawaban yang tepat adalah C, 5 atau 5 member. Number 2, what is the color of that shirt? A, blue atau biru? B, purple atau ungu? C, red atau merah? Jawaban yang tepat apa ya? Jawaban yang tepat ialah A, blue atau biru. Number 3, how many children in this family member? A, 3 atau dalam bahasa Indonesia 3. B, 2 atau dalam bahasa Indonesia 2. C atau dalam bahasa Indonesia 1. Jawaban yang tepat apa ya adik-adik? Jawaban yang tepat ialah A, 3 atau dalam bahasa Indonesia 3. Number 4, who is in charge of giving love to their children? A, father. B, mother. C, baby. Kira-kira jawaban yang tepat apa ya adik-adik? Jawaban yang tepat ialah B, mother atau ibu. Number 5, who is the head of the family? A, father. B, mother. C, children. Kira-kira jawaban yang tepat apa ya adik-adik? Jawaban yang tepat ialah A, father, atau dalam bahasa Indonesia ayah. Wah, hebat ya adik-adik, kalian sudah bisa menjawab semuanya. Halo adik-adik, pada topik ke-10 ini kita akan belajar mengenai things near us. Apa itu things near us? Things near us dalam bahasa Indonesia adalah sebuah benda yang ada di sekitar kita. Kakak akan berikan contoh mengenai benda ya. Contohnya seperti meja dan kursi, pasti adik-adik sudah tahu kan? Nah, sekarang coba latihan soal bareng kakak yuk. Adik-adik jangan takut salah ya. Let's go. Choose the appropriate name for the items below. Number 1, A, bed. B, table. C, chair. Kira-kira gambar di bawah teks ini gambar apa ya adik-adik? Jawaban yang tepat ialah A, bed, atau dalam bahasa Indonesia adalah kasur. Number 2, A, plate. B, bowl. C, spoon. Kira-kira gambar di bawah teks apa ya adik-adik? Jawaban yang tepat ialah B, bowl, atau dalam bahasa Indonesia mangkuk. Number 3, A, chair. B, cup. C, lamp. Kira-kira jawaban yang tepat apa ya adik-adik? Jawaban yang tepat ialah C, lamp. Lamp dalam bahasa Indonesia adalah lampu. Sekarang number 4, A, sofa. B, chair. C, bed. Kira-kira gambar di samping teks apa ya adik-adik? Kakak kasih waktu 5 detik untuk
untuk adik-adik memberikan jawaban yang tepat. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang tepat ialah C, bag. Sekarang kita kena nomor yang terakhir nih adik-adik. Number 5. A, fork. B, spoon. C, bowl. Kira-kira jawaban di samping teks apa ya adik-adik? Gambar apa ya ini? Jawaban yang tepat ialah A, fork.